Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Ya, amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ya, amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Wasoyal Aba Lil Abna. Sudah sampai di pelajaran ke-16. 16. Pelajaran ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Falal mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'umbihi fid daraini. Amin. Ya Rabbala Alamin. Ad-darsus sadisa asyarah fil ghibati wan namimati wal hikdi wal hasadi wal kibri wal gururi. Bermula pelajaran yang ke-16 itu pada membahas Mengribah menggosip, wan namimah mengadu domba, wal -hikdi dendam, wal hasadi iri, wal kibri takabur, wal gururi dan tertipu. Masyaallah ini tentang akhlak nih keren. <coughs> ya bunaya wahai anakku minal akhlaqi zamimati antazukura akhaka fi ghaibati bima yakarahu ay yasmahu bi wahai anakku minal akhlak sebahagian dari akhlak akhlak yang tercela nah, minal akhlaqi khabar mukaddam zamimah Fa'il bermakna maf'ul. Sebagian dari akhlak-akhlak yang dicela. Berarti kan mazmum maknanya. Biasa dia kalau wadhan fa'il bermakna maf'ul. Sebagian dari akhlak-akhlak yang tercela itu anta zukura akhak akhaka. Sebab engkau menyebutkan akan saudaramu fi ghaibatihi. Dalam gaibnya. Kau menyebutkan saudaramu dalam gaibnya. Dia enggak ada di depanmu lima rahu dengan sesuatu yang benci ia ya. ayas maahu bahwa mendengar ia akan sesuatu diusunhi dengan kupingnya. Jadi di sini kata beliau ini pelajaran untuk dasar akhlak dasar SMP. Kita menyebutkan saudara kita dengan hal-hal yang dia nggak suka, bukan memujinya ya, ngomongin dia di belakang lah. Itulah riba. Nah, itu. Ya bunaya wahai anakku, likul li Bagi setiap manusia itu ada aibnya. Semua orang ada cacatnya. Jadi kan nggak pantas kita ngomongin cacat orang lain karena kita juga pasti punya cacat. Nah itu. Di hidup di dunia ini apa namanya ya? Kita bisa belajar dari orang lain. Setiap sesuatu yang kita nggak suka, orang mengucapkan ke kita berarti kita jangan ngucapin ke orang lain kan bisa ya bunaya wahai anakku liku li insanin aibun bagi setiap manusia itu ada aibnya fakama la tuhibbu zikra ayubika fi ghaibatika yajibu an tasuna lisanaka an uyubin nasi fi ghaibatihim maka sebagaimana engkau tidak suka sebagaimana engkau tidak suka fakama tuhibu sebagaimana tidak engkau sukai zikra ayubika akan menyebutkan aibmu ha. akan menyebutkan aibmu oleh orang lain ya, kan? nah, jadi fakama maka sebagaimana la tuhibu engkau tidak suka zikra ayubika akan disebutkan aibmu disebutkan oleh orang lain jadi ini idhofah maful kan ilnya hilang Bagaimana engkau tidak suka, akan menyebut. Akan menyebut oleh orang lain juga boleh. Akan menyebut oleh orang lain. Uyu bika akan aibmu. Jadi zikra ini, izabah maf'ul, pahilnya hilang. Fi ghaibatika dalam ghaibmu. yajibu jiwa antasuna. Wajiblah bahwa engkau menjaga lisanaka lidahmu anhoyu bin nas dari aib manusia fi ghaibatihim pada ketika ghaib mereka kita nggak suka orang lain nyebutin kekurangan kita. Berarti kita wajib menjaga lidah kita. Jangan nyebutin air orang lain. Fajitani bil ribataya bunaya. Fajitani pelamar. Maka hindari olehmu akan mengribah. Wahai anakku. Wajitani wajitani nadiyarataha fil khubusi. Dan hindari olehmu akan saingannya ribah fil pada jeleknya nah, jadi maknanya begini ribah itu jelek ada temannya satu lagi yang jeleknya sama ini wajitanib hindari olehmu nadiraha akan perbandingannya atau yang sebanding dengannya ribah fil khubusi dalam jeleknya wahya dianya nadir dianya perbandingannya perbandingannya ribah itu annamimatu yaitu namimah Nah, mimah maknanya ngadu domba. Ke sini ngomong ini, ke sana ngomong ono, eh? ya, Kalau orang berantem. Falatas'a bil fasadi bainan nas, falatas'a. Maka janganlah kamu mengusahakan dengan kerusakan di antara manusia. Falatas'a <tut> aja, <-tut> maka janganlah kamu berjalan dengan membawa kerusakan. Kalau sa'a yas'a kita artikan berjalan. Fas'au ila zikrillah. A, jangan engkau berjalan jangan engkau berusaha dengan membawa kerusakan manusia yang paling baik kan yang mendamaikan orang lain bukan yang malah merusak hubungan orang lain. La takul liahadi ikhwanika janganlah engkau mengatakan la takul janganlah engkau mengatakan liahadi ikhwanika bagi salah seorang dari teman-temanmu. Jadi ikhwan bermakna teman atau saudara. Sering teman kalau ikhwan. Latakul, janganlah engkau mengatakan bagi seseorang dari ikhwanmu, dari teman-temanmu, apa? Inna fulanan kola fika kata wa kata. Sungguhnya si fulan itu berkata Ia padamu akan ini dan ini. Artinya ngadu ya. Ini dilarang kita ngadu-ngadu. Wa -ngadu. fulanan roma kabi kata. Sesungguhnya si Fulan, atah kepada fulana. sesungguhnya si Fulan itu ramaka melempar ia akan kamu. Mana melempar di sini menuduh. Sesungguhnya si Fulan itu menuduh ia akan kamu bicara dengan ini dan itu. jangan kita ngomongin ke teman kita. Jangan duduk. Ini belajar memaknai nama nama mufradat lagi. Dulu, ya, ya insyaAllah. Ya wahai anakku. Al-ghibatu wan namimatu min akhlaqil adenia adenia jamak dari dani wahai anakku Ribah bermula riba Warna namimah dan bermula mengadu domba itu min akhlakil adenia itu bagian dari akhlak akhlak orang yang hina rendah wa akhlakil liam dan bagian dari akhlak akhlak orang rendahan liam orang tercela laim jamak dari laimun la ya khafuna law laim la li'am Al ghibah bermula mengghibah wan namimatu dan bermula mengadu domba itu min akhlakil adniyai itu bagian dari akhlak-akhlak orang rendahan wa akhlakil liam dan orang-orang yang liam orang tercela la min akhlaqi tullabil ulumiddiniyah tidak dari akhlak-akhlak pencari ilmu agama. riba namimah itu bukan akhlak santri. Akhlak siswa bukan. Fala nafsaka bihadihil akhlaki zamimat. Fala Maka janganlah engkau mengotori. Maka janganlah engkau mengotori nafsaka akan dirimu. Bihadil akhlaki dengan ini, ini akhlak-akhlak yang zamimah. Ay mazmumah. Dengan ini akhlak yang terjelah Hindari. Allah berfirman. Ya ayuhal ladhina aman. Wahai orang-orang yang beriman. Ijtanibu kasiram minatun. Hindari olehmu akan kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dud dan Sebenarnya Sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu. Janganlah kamu tajassus. Janganlah kamu tajassus. Mengintip-ngintip aib orang lain. Wala yagetab ma'atukum ba'atah. Janganlah menggosip oleh salah satu kamu, oleh sebahagian kamu akan sebahagian. Ini sudah lengkap dalam ayat ini. Ayuhibbu hadukum ayyakulalah mayyita. Apakah menyukai oleh salah satu kamu bahwa memakan ia akan daging saudaranya? hal keadaan saudaranya yang meninggal pasti kita nggak mau makan bangkai saudara jadi kalau saudara kita masih hidup kita ngomongin dia menurut ayat ini itu diumpamakan kita memakan dagingnya ya memakan dagingnya harga dirinya kehormatannya fakarishdumu maka engkau membenci akannya memakan daging saudara watakuhlaha bertakwalah kamu kepada Allah Inna Allah rahim. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Andaikan kita sudah terlanjur melakukan menggosip, ya, bisa minta maaf kepada saudara kita sebelum terlambat. Ya bunaya wahai anakku, la tahsud akhaka ala ni'matin an'amallahu biha alaih dunaka. Wahai anakku, la tahsud Janganlah engkau iri akan saudaramu, iri atas satu nikmat An'amallahu yang memberi nikmat oleh Allah dengannya nikmat alaihi kepadanya saudara dunaka ketiadaan diri. Nah, ini misalnya. Wah, Lata'su, Jangan engkau iri akan saudaramu atas satu nikmat an yang telah memberi nikmat oleh Allah bihat dengannya nikmat kepadanya saudara dunaka tanpa diri. Allah beri nikmat kepada saudaramu, kamu tidak. Misalnya. Sebenarnya kamu selalu dalam nikmat Allah. Cuma barangkali nikmat yang Allah berikan kepada saudaramu beda dengan nikmat yang Allah berikan kepada dirimu. Mungkin saudaramu diberi kekayaan, kamu diberi kesehatan, kamu kadang pengen dapat kekayaan. Ya. Ini beliau menyatakan, janganlah engkau iri akan saudaramu. Ada satu nikmat yang Allah berikan nikmat itu kepada dia, dunaka tanpa diberikan kepada dirimu. Hmm. Jangan iri. Kalau bukalah rabbuka al'aataka atau maka jika lo menghendaki oleh Tuhanmu saya memberikan ia kepadamu sebagaimana memberikan oleh Allah kan ya, Saudara. Itu nikmat milik Allah. Allah bebas memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kalau kita iri kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang yang Allah berikan nikmat pada maknanya tanpa sadar kita sudah menuduh Allah ya. Kita sudah menuduh Allah seolah Allah Allah nggak paham, salah memberikan nikmatnya. kan kita menuduh Allah bodoh. Seolah olah kita menyatakan Allah itu nggak 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 tepat sasaran masa nikmatnya ke dia bukan ke kita kan? Itu kan kurang ajar. Ya itu. Ya bunayya wahai anakku la yastafidul hasudu min hasadihi illa al-adawa wal baghdha tidak mendapati oleh orang yang iri Layastafidu tidak mendapatkan faedah manfaat tidak mendapatkan manfaat oleh pen, oleh orang yang iri min hasadihi dari irinya ilal adawata kecuali permusuhan wal ada. Nah, kebencian kemarahan kita iri kepada orang lain. Apa yang kita dapatkan? Apakah nikmat dia akan pindah ke kita? Tentu tidak. Yang kita dapatkan hanya kita benci kepada dia. Kita nggak suka lihat dia. Malas berteman dengan dia. Nah itu. Tidak mendapatkan manfaat faedah oleh orang yang iri dari irinya. Ilal adawata wal bagdo'a. Kecuali hanya permusuhan dan kebencian. Innaka idza hasadta Innaka idza hasadta akhaka. Sesungguhnya engkau apabila engkau iri akan saudaramu, abghadaka wa adaka. Ini memarahi ia, ya, benci ia ya kepadamu wa adaka dan memusuhi ia ya akan kamu. Innaka sungguhnya engkau idza hasadta akhaka, bila engkau iri akan saudaramu, kamu iri kepada saudara, abghadaka, ia ya kepadamu wa adaka dan memusuhi ia ya akan engkau. Kita jadi tambah masuk. Dan membenci akan kamu karena ini akhlak yang tercela oleh siapa benci? Oleh setiap orang yang mengenali akan kamu. Kalau kita tukang iri, siapapun yang tahu kita iri, kita nggak disukai orangnya. Nah, ini santri nggak boleh iri nih. Wa dan membenci akan kamu lihat al karena ini akhlak tercela tadi karena iri tadi kuluman arafakah oleh setiap orang yang mengenal ia akan kan fadail hasad ya bunaya karena itu fadail ilhasada dan pelamar wada ayat udah fada fadail hasada. tahalus dari ketemu doyang sukun maka tinggalkan olehmu akan iri ya bunaya wahai anakku tinggalkan iri Wada'il hiqda ala ikhwanik. Tinggalkan olehmu akan hikid. Hikit nah, ini iri juga. Dengki. Ini lebih dengki. Kalau hasa kita hari Iri hikidi kita harikan dengki. Wada'il hiqda tinggalkan olehmu akan dengki ala ikhwanika kepada teman-temanmu. Wa'ala nazi dan kepada manusia. Kafatan. Hal kepada manusia itu seluruh. Intinya. Jangan dengki iri kepada siapapun. La tudumir li jangan engkau menyembunyikan bagi siapapun akan keburukan. Makna makna keburukan ini jangan buruk sangka, tudumir, ya. Jangan engkau simpan dalam hatimu tudumir. Domer. Domer. Jangan engkau simpan bagi seorang pun akan keburukan dalam hatimu. Mana makna, makna su'an di sini? Wa idza asaa'a ilaika insanon. apabila berbuat buruk kepadamu oleh seseorang. Suma tadzara kemudian minta maaf ya ya tadzara tadzara dia menyatakan alasan, menyatakan keuzuran. Kalau ada alasan kan biasanya bisa kita terima kan. Nah ini. Wa idza ilaika insanon. bila berbuat buruk kepadamu oleh si insan. Suma tadzara kemudian menyatakan uzur iya maknanya kemudian mohon maaf iya faqabil ma'ziratahu bil maka terima olehmu atau hadapi olehmu akan keuzurannya dengan diterima terimalah keuzurannya maafkan dia Wamhu min qalbika hubbal dan hapus olehmu dari hatimu hapus olehmu dari hatimu hubbal intiqam akan suka membalas akan suka membalas minhu darinya darinya saudara darinya si itu. Nah, hapus dari hatimu akan pengen membalas dari dia pengen membalas atau ketika dia musibah misalkan kita senang itu jangan juga Ya bunaya wahai anakku kun salimas sadri min hubbil aza ya tawaddat ilaikan nasu wa yuhibbuka wahai anakku kun salimas sadri jadilah kamu itu yang selamat dada selamat dada min hubbil aza dari suka menyakiti ya. jadilah kamu salimas sadri min hubbil aza dari suka menyakiti selamat dari suka menyakiti ya ilaika nisya cinta kepadamu oleh manusia wa yuhibbuka dan mereka mencintai ya ya kasih kepadamu oleh manusia dan mereka mencintai nah insyaallah saya juga <tento> mm, mana Ya bunaya wahai anakku al-hiqd wal hasadu khuluqani la yadurrani illa sahibahuma anakku bermula hikit, bermula dendam atau dengki dan iri itu khuluqani. Dua akhlak khabisani yang jelek keduanya, la yadurrani yang tidak membahayakan keduanya illa sahibaha kecuali pemilik keduanya. Kita dengki, kita iri. Akhlak-akhlak itu akhlak jelek namanya kan? Dia hanya merusak diri kita. Orang lain tidak akan terpengaruh, tidak akan bahaya. Maksudnya, maksudnya nggak akan gara-gara kita iri nikmat dia jadi hilang, enggak. Hmm. Falal hasadu yang ulu ilaika nikmatan min man hasad Falal hasadu tidaklah bermula iri itu yang ulu. Memindahkan ianya iri kepadamu nikmat aman akan nikmat dari orang-orang yang kau iri akan dia. Nah, ini kan. Berarti ini, iri itu enggak mempengaruhi orang lain iri kita ke orang lain, nggak mungkin iri itu memindahkan nikmat yang kita iri tadi ke kita, nggak, kalau Tidaklah bermula iri itu yang kulu ilaika memindahkan ianya iri kepada akan nikmat orang yang kau iri akan enggak. Iri hanya menyebabkan kita menderita sendiri, Orang lain biasa aja. Walal hikdu man su'a illa ayyasha Allah dan tidak pula bermula. Kikit dengki itu membahayakan bil riman. ya. Ini simpael nih. Cuma apa badiada. Tidaklah bermula. Dengki itu yang membahayakan orang yang engkau sembunyikan baginya akan keburukan. Maknanya dengki itu kita menyembunyikan keburukan. Kita punya niat buruk untuk dia kan. Niat buruk kita tidak akan membahayakan dia benar. Kecuali kita sudah melakukan tindakan Nah itu kita dapat hukuman dalam syariat. Kalau kita udah memukul orang lain kan kita harus dipukul juga. Tapi kalau sebatas cuma dendam atau apa namanya dengki dalam hari punya niat buruk untuk dia, nah itu niat buruk hmm. nggak akan merusak dia. Walal hikdu tidaklah bermula dengki itu yang membahayakan orang yang engkau sembunyikan bagi dia akan keburukan. Illa ayasyallah. Kecuali bahwa menghendaki oleh Allah. Jadi intinya iri dengki itu hanya merusak diri kita, mengganggu pikiran kita. Uh, kita kayak orang nggak tenang itu banyak masalah. Ini. Walakin dan hakudan. Tetapinya kamu bila adalah kamu itu seorang yang iri, hakudan, seorang yang dengki. Ya kadu yal bukal buka. Nah itu niscaya hampir. Hampir. Ianya sesuatu itu yal tahibu menyala terbakarlah oleh hatimu yal kan bapak api kan nah, tetapinya kamu ida kun bila adalah kamu itu hasudan seorang yang iri dan itu yang dengki jadi kalau begini modelnya ini khobar pak ada khobar, nih hasudan khobar pertama dan khobar kedua bila adalah kamu itu hasudan seorang yang iri Takudan, dengki. Ini saya, hampir ianya, Pak Ilnya Mustati Masyaan, Hampir ianya, ianya. Sesuatu. Itu yal tahibu kalbuka, terbakarlah oleh hatimu. Minal karena marah. Lailaka pada malammu, wanaharoka, dan pada siang. Artinya kalau kita iri dengki, setiap kali kita lihat orang tambah nikmat kan kita terbakar ya. Hati kita panas. Jadi kita menderita sendiri siang dan malam. Orang bahagia kita menderita. Itu rugi dari dengki dan iri. Ya bunaya wahai anakku. Iza an'amallahu alaika bini'matin fashkurhu. Apabila memberi nikmat oleh Allah kepadamu dengan satu nikmat, fashkurhu. Maka syukuri olehmu akannya Allah. Berterima kasihlah kamu kepada Allah atas nikmat yang Allah Ikan, fashkuru, syukuri olehmu akannya Allah. Wala ala khalki, Janganlah engkau takabur atas makhluknya Allah. Ketika kamu dapat nikmat banyak, jangan engkau takabur. Apa mana takabur? Takabur dari kabara kan? Tetakabar, engkau membesarkan dirimu. Wala tatakabbar, janganlah engkau membesarkan dirimu atas makhluknya Allah. Jadi membesarkan, merasa besar, merasa hebat, merasa di atas itu arti takabur. Jadi takabur itu menyepilikan orang lain. Menganggap diri kita segalanya besar, nah itulah takabur. Nah, jadi dalam hadis Nabi al kibriyau Ridha Allah gimana bunyinya? Ketakaburan itu pakaian Tuhan. Itu bahasa kinanya. Ya. Jadi nggak pantas kita sebagai hamba memakan memakai pakaian itu. Itu pakaian Tuhan. Maksudnya takabur itu khusus sifat Tuhan. Manusia nggak boleh takabur. Makanya salah satu nama Allah Al-Mutakabbir. Ya. Allah yang pantas membesarkan dirinya. Karena Allah lah yang punya segala-galanya. Kita nggak punya apa-apa. Wala tatakabbar ala khalqih. <tuh> Janganlah engkau membesarkan dirimu. Janganlah engkau takabur kepada makhluknya Allah. Makanya takabur bahaya banget tuh. Enggak akan masuk surga. La jannata fi kalbi min kibrin. Enggak akan masuk surga. Orang-orang yang ada ketakaburan dalam dirinya. Walaupun sangat kecil sebiji sawi. Enggak bisa. Di surga itu enggak boleh ada orang takabur. Takabur tadi pakaian Tuhan kan. Walau takabur itu sangat kecil. Apa mana sangat kecil? Kadang kita enggak menyadarinya. Kadang kita enggak menyadari kalau kita terkena penyakit takabur. Karena sangat halusnya. Maka kita harus selalu hati-hati. Waspada setiap hari introspeksi. Kita takabur apa enggak. Nah, kadang orang lain. Orang lain kadang tahu. Apa namanya. Kadang kita merasa enggak takabur. Tapi orang lain merasa kita takabur. Macam-macam kan. Makanya kita perlu juga punya teman satu. Kita nanya-nanya itu saya. Gaya saya kelihatan orang sombong enggak gaya bicara saya kelihatan takabur nggak agar kita segera bisa merubah fa wahabaka ala kenapa kamu jangan takabur ketika dapat nikmat karena sesungguhnya sesungguhnya zat sesungguhnya Allah wahabaka yang telah memberikan yanya alladhi kepadamu akan ini nikmat itu qadirun itu mampu ala salbiha ala salbiha kepada menghilangkannya nikmat mingka dari dirimu salbi salbiyah kan nafi jadi nggak boleh sombong karena Allah yang memberi nikmat mampu Allah ambil Allah hilangkan wa inna alladhi harama ghayraka qadirun ala i'ta'ihi dha'fa ma a'taka <tempati> sesungguhnya Allah tadi Allah tadi harama yang yang harama yang mengharamkan mana mengharamkan ini tidak memberikan Sesungguhnya Allah yang tidak memberikan ia akan selainmu qadirun itu mampu Allah yang kepada memberikan selainmu, tentunya akan berkali gandama yang telah memberikan ianya Allah kepada. Jadi, maknanya kata beliau, kan tadi kita jangan takabur ketika kita dapat nikmat. Kenapa? Karena Allah yang memberi kita nikmat, Allah mampu juga mengambil lagi. Allah yang tidak memberi kepada orang lain tadi itu mampu untuk memberi kepada dia berlipat-lipat dari apa yang Allah berikan untuk kita, maka enggak ada cerita tata Hidup pasti kayak roda berputar, Bergilir. Fala tata arad. Fala tata arad. ta'ala. Maka janganlah engkau mendatangkan dirimu. Jadi tata arad itu mendatangkan dirimu. Fala tata arad. Maka janganlah engkau mendatangkan dirimu. Ligodha Bagi marahnya Allah Ta'ala. Bik ala Dengan sebab bertakabur. Atau membesarkan diri kepada makhluknya Allah. Kalau kita tak kabur, sombong, membesarkan diri terhadap makhluk Allah yang lain, itu maknanya kita sudah datang untuk mencari marah Allah. Kalau Allah sudah marah, maka bahaya kan? Ya. Orang yang Allah marahi pasti neraka. Inna Allah la yuhibbul nah, janganlah kau mendatangkan dirimu bagi marah Allah Ta'ala dengan takabur kepada makhluknya Allah. Kenapa jangan? Fa'innallah. Ta'lil. Karena sungguhnya Allah itu la yuhibbu tidak suka ianya Allah al mutakabirin akan orang yang terkabur orang yang membesarkan dirinya mafu mukhalafahnya apa berarti Allah mencintai orang yang tawadu mutawadhi itu ya bunaya wahai anakku la yahmilannakal ghururu bima ataqa ala nisyani ubudiyyati kalimaulaka la yahmilannaka jangan mendorong akan kamu oleh tertipu. Nah, gurur, tertipu. Ini masdar yang kita artikan sampai nah, karena ada juga gurur jama' bermaknanya setan. La yahmilannakal gurur, jangan mendorong akan kamu oleh tertipu dengan sesuatu atau yang telah memberikan akan engkau oleh Allah bima Allah. Jadi ata kan maf'ulnya dua. Ini satu itu sebagai dhamir yang kembali ke ma. Jadi kita paham Asalnya bima atakallah bima atakahullahu atau bima atakallahu iyahu. Mengerti? Jangan mendorong akan kamu oleh tertipu dengan sesuatu yang memberikan akan engkau akannya sesuatu oleh Allah. Nah, ala nisyani ubudat. Ubudiyah tiga. Kepada melupakan kehambaan begitu Tuhan. Jangan sampai nikmat Allah membuat kita lupa kepada Allah. Begitu kita punya nikmat yang banyak, seolah-olah kita bos. Kita lupa kalau kita hamba Allah. Nah, itu maknanya. Tetap jadi hamba Allah yang baik. Wa anaka wahidun min Jangan mendorong akan kamu oleh tertipu dengan nikmat Allah. Kan? Bima Allah dengan nikmat. Kepada lupa. Kepada lupa kehambaanmu bagi Tuhanmu. Wa annaka dan bosungnya kamu itu salah satu. Min makhlukatihi dari makhluknya Allah tetap makhluk La Tidak ada kelebihan bagimu kepada siapapun dari mereka makhluk Allah di sisi Allah illa bittaqwa. La fadla. Tidak ada kelebihan bagimu ala ahadin di atas seorang pun dari mereka di sisi Allah illa bittaqwa. Jadi kemuliaan di sisi Allah dengan takwa. Bukan karena kekayaan, pangkat, bahkan bukan karena nasab sekalipun. Ya. Ya Yuhanna, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami ya, maksudnya Allah telah aku ciptakan akan kamu min dzakarin wa unsa dari laki-laki dan perempuan wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila kami jadikan kamu berbangsa-bangsa wa kabilah-kabilah li ta'arofu agar li agar mereka saling kenal mengenal atau lita'arofu agar kamu ya. Untuk agar kamu saling kenal mengenal bukan untuk berantem. In akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia dari kamu di sisi Allah itu yang paling bertakwanya kamu. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah itu maha tahu lagi maha khabir. Khabir juga tahu yang yang halus sekalipun tahu. Ini maknanya apa? Kita nggak boleh mengklaim kalau kita paling takwa ya, kan? karena ujung ayat yang paling mulia di antara kamu, misalnya yang paling takwa. Takwa itu ada yang terakhir di luar, ada yang tidak ada. Jadi, takwa itu lebih ke bagian dalam. Jadi, yang tahu siapa yang paling takwa, Allah. Nah, jadi, kita nggak boleh mengklaim kalau kita paling takwa, sehingga kita paling mulia, nggak juga, kan? Nah, karena ketakwaan itu di hati Allah yang paling tahu. Makanya, dalam kehidupan kita, nggak usah membahas dia lebih utama, dia lebih utama. Nah, itu urusan Allah. Ah, selesai pelajaran ke 16. Ini kita lanjutkan lagi pelajaran ke 17. <coughs> Ini saya rekam, Mengupload di YouTube. Eh, sallallahu alaihi wa ala.